rilis single baru berjudul Adalah Aku. Adalah Aku. Single berapa? Ini berapa? Udah lupa ya. Tapi ini adalah... Single yang 2 tahun lalu direkam sebetulnya. Ya, ini single yang udah 2 tahun kebelakang direkam dan ini bakalan jadi lagu sedikit gue terakhir. Untungnya. Setelah ini akan... Udah gue rekam yang senang-senang lah. Sampai gue 8 tahun yang upbeat terus. Gitu maksudnya? Yang positif. Moodnya ceria gitu? Positif, senang. Oh. Jadi kan memang dari pertama muncul gue udah harus terpisah segala macam lalalalala. Dan ini terakhir. Lah ini Adalah Aku ini berarti memang mungkin sebagai terakhir kali ya, ya. Untuk lagu-lagu yang mellow. Lagu-lagu, ya. Emang ceritanya tentang apa yang ini Adalah Aku? Nggak, jadi memang kayaknya lagu ini tuh... kalau lagu gue kan intinya diselingkuhin, ditinggalin, itu aja sih. Yeah. Cuman kalau ini akhirnya sadar nih, habis sakitin. Nah, ngerti nih sekarang baru lebih baik tanpa dia gitu. Oh, Adalah Aku. Adalah Aku. Tapi Adalah Aku ini menjadi tadi lo bilang ya klimaks dari semua rangkaian lagu-lagu lo yang mellow. Ya. Yeah. Bahwa next-nya tidak akan ada lagi atau tidak menjadi mayoritas dari karya lo? Sebenarnya mungkin lebih ke break aja ya. Jadi memang untuk single-single, beberapa single ke depan udah direkam lagu yang positif. Hmm. Jadi kita kan tetap mungkin karena gue udah kelamaan di lagu-lagu sedih. Tapi jadi, kan image-nya keluar dari zona nyaman. Sudah melekat ya. Sekali sama cakrakannya. Capek, Pak. Capek. Kejadian semua. Wow. Ini. Ditinggalin kejadian. Karena kan orang bilangnya lagu adalah doa. Percaya nggak percaya, Pak. Itu jadi. Kejadian. Ayo makan ya, udah capek dulu. Makanya gue habis nego, Pak. Capek, Pak. Ini sama, lagu betul, terakhir. Betul. Kayak terakhir. Dulu kita juga di Club Etis, kita ngeluarin single Gejola Kaula Muda. Ya. Kita keluar sekarang jadi tua. Udah gak muda lagi jadinya. Karena doa itu benar-benar. Jadi makanya ini terakhir. Lagu yang sedihnya. Oke, kita nantikan berikutnya berarti akan seperti apa sih single cakrakannya. Dan semoga yang positif ini kejadian juga di cakrakannya. Makanya, gue berharapnya kayak gitu. Adalah Aku juga menjadi penanda 8 tahun cakrakan berkarya di Jakarta. Gak kerasa ya? Gak kerasa banget. Gue muncul dengan gaya yang kepinggir rambut itu. Ku berlari, kau berlari. Ku terdiam, kau terdiam. Ngikutin terus ya. Itu ya. Musik videonya juga sudah rilis. Adalah Aku, kita lihat yuk. Seperti apa sih? Ini dia, Baby Shower. Oh, musiknya ini banget ya, megah banget ya. Ya, jadi emang dibikinnya agak Brandy. Sedikit modern, terus ada orkestranya juga. Gitu. Dan lu juga terlibat di proses kreatifnya dalam pembuatan musik videonya? Ya, jadi gua ikut ke sana, terus gua pengennya kayak gini. Dan ini pertama kali gua kayak gitu, karena memang dari awal gua gak mau capek. Jadi udah disini aja. Kenapa gua akhirnya lu mau capek sekarang nih, kenapa? Karena ini kalau menurut gua dari lagu gua yang pertama sampai lagu yang sekarang ini yang paling gua suka. Karena bukan hanya sedih tapi ada leganya gitu. Yang pasti sekali lagi kita doakan semoga karya terbaru dari cakrakan ini bisa diterima lagi-lagi. Amin. Dan hit seperti hit sebelumnya. Amin. Ini semua hari Cakra Lovers kebetulan. Iya ya. Cakra Mania. Mantap. Good luck sekali lagi Cakra dan malam hari ini. Cakra langsung akan membawakan secara langsung untuk kalian semua. Adalah Aku. Sabar ya. Iya. Kayak apa ya. Dan malam hari ini tentunya buat kalian semua Tonight Lovers. Saya ada hadiah menarik. Siapa yang mau hadiah dari saya? Nah, mau? Oke. Saya akan berikan sebuah handphone. Nih, langsung dari kan. Ini handphone saya. Handphone-nya Cakra. Lu maling, bro. Gak. Karena gue nemu di sini tadi. Dia nyari-nyari loh. Handphone gue mana ya? Kita ngomong, handphone gue mana ya? Kan suaranya gitu ya. Lari dia. Gitu. Baiklah, abis ini kita akan kembali lagi. Tapi sebelumnya ini dia Cakra kan dengan... Adalah Aku. Adalah kamu yang selalu menjadi bidadari di hatiku. Adalah aku
selalu menjadi orang lain di hatimu. Beri warna pada hidupmu, tapi padanya kau tuliskan seluruh rasa cintamu. Aku hanya sampai nadi, ku mencintaimu. Sampai hati kau mempermainkan aku. Hingga akhirnya aku sadari cintaku jatuh di hati yang salah. Ini biarlah kau dan aku jadi cerita yang abadi dalam masa lalu. Selalu menjadi orang lain.